What's up guys? Welcome back to the channel. Aku Omara. Ni aku. Aku malas nak set up dua kamera hari ni, so aku tunjuk muka je. Weng 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 weng. Hari ni aku nak tunjuk macam mana nak cuci PS4 Slim yang berdebu tahap babun. Dan kita try tukar thermal paste hari ni. Tengok ni. Ni PS4 anak aku nombor 2, Haris. Debu macam apa? So, 5 perkara yang kita kena jaga untuk PS4 Slim. First, casing luaran. Second, ni side intake ni. Tepi ni dengan ini. Ni adalah untuk air intake. Paling kuat berdebu. Kalau rumah kau jenis memang kau-kau berdebu punya, especially ada kucing, memang tengok ni. Ketiga, ni port depan, USB port, HDMI port di belakang ni pun berdebu. Keempat, heatsink, dan kelima, fan dalam. So kita start dengan buka ni dulu. Tool yang diperlukan adalah ni, aku dah beli dari Shopee, Security Tox punya mata. Ada size T6, T10, T8. Aku tak pasti yang mana satu untuk pakai nanti. Nanti kita tengok. Brush untuk buang ni nanti. Ha, ni aku tak tahu. Okey, kita mula dengan cuci luar dulu. Aku suka pakai ni. Hand sanitizer, alcohol dengan tisu. Lepas tu, pakai brush ni. Gosok-gosok lah. Yang pot-pot tepi yang berdebu tu. Kalau brush ni kecil sangat, boleh tukar dengan brush besar. Brush cat. Lagi power. Next pula, kita buka ni. Start dengan tarik yang depan ni dulu. Dia punya front cover ni. Angkat sikit. Kanan. Kiri dia. Lepas tu tengah. Lepas tu slide ke belakang sikit. Wow. Alien. Kita lap ni dulu. Sakit mata tengok. Kau-kau ni. Untuk metal plate ni, kita start dengan buka yang ni dulu. Ni dengan dua ni. Pakai, kita tengok size mana. Kita try T8. Ngam. Okay. T8 untuk buka ni. Alright. Lepas tu kita buka ni. Tada. Lepas tu kita buka pula untuk yang kecil ni. Kita pakai tool lain pula. Kejap, belakang ni kena buka. Ni wifi antena. Slow-slow keluarkan dia. Kita buka casing bawah ni pula. Slide. Okay. Dia nampak debu-debu tu? Ah.
Okay, ni unit power supply dia. Disconnect dulu power supply ni. Okay, simpan tepi. Yang depan motherboard ni kena cabut juga. Lepas tu unscrew semua screw ni. Pakai Phillips. Oh, ada lagi. Miss. Sekarang buka dua skru ni dan alih metal plate tu. Lepas tu cabut konektor ni. Dan kita angkat motherboard ya. Pakai tisu tadi, cuci thermal paste tu. Ni. Kerasnya. Dah kematu dah. Kilat. Sekali lagi cuci tapi pakai alkohol. Okey, untuk ganti thermal paste aku pakai thermal grizzly. Kita sapu. Op op op. Alright, ni kita simpan tepi dulu. Kejap. Kita cuci debu ni. Hei, cip tol debu. Next, kita buka skru ni untuk cabut panel ni. Nampak debu? Okay, kita buang debu ni dulu. Kita buka fan cover ni pula. Nampak debu? Okay. Buang debu ni pula. Okay guys, itu saja video untuk kali ini. Kepada yang belum subscribe tu, dipersilakan subscribe. Jangan lupa tekan like. Selamat mencuba mencuci PS4 korang. Tapi kalau korang tak confident sangat, jangan buka habis sangatlah. Buat setakat yang mampu.
Kalau tak confident juga, hantar kedai. Biar orang kedai yang buat. So, see you guys in the next video. Ciao.